Assalamualaikum teman-teman, welcome di channel Y Channel. Hari ini aku lagi ada di Hotel Bonita, tepatnya di daerah Puncak ya teman-teman. Harga Hotel Bonita ini per malam minimal 300.000, dan harga tersebut ketika setelah habis lebaran Idul Fitri. Di tempat parkiran terdapat mainan untuk anak-anak, dan juga parkirannya juga sangat luas. Jadi kalian bisa parkir di sini ya teman-teman. Di sini terlihat seperti nuansa Bali gitu ya teman-teman. Hotel Bonita ini juga terdapat kolam berenang yang sangat bagus, dan juga tempatnya bersih, airnya bersih, dan di sini juga tidak lupa pula ada mainan anak dan juga tempat duduk-duduk santai sambil menikmati pemandangan yang sangat indah. Dan kebetulan aku dapat kamar yang di dekat kolam renang dan juga yang paling atas itu. Nah, kita memesan dua kamar karena ada laki-laki dan ada perempuan. Jadi kita pesennya dua kamar. Dan salah satunya ini adalah kamar wanita yang ada di bawah dekat kolam renang. Dan malam pun sudah tiba. Saatnya kita masak-masak. Kebetulan kita ini membawa mie yang awalnya kita ini ingin camping di Gayatri dan akhirnya kita batal camping. Akhirnya kita masak-masaknya di kolam renang. Yang tadinya pengen ngecamp jadinya nggak jadi, jadinya di sini. Di mana ini Talita? Di Bonita, Villa Bonita. Di mana? Bonita Hotel. Bonita Hotel. Aduh, nih yang mau bakar-bakar di tenda ceritanya, jadinya sekarang bakar-bakarnya di kolam berenang. Nah, ini kenapa jadinya di kolam berenang? Waduh. Karena waktu sudah menunjukkan jam 6 pagi, akhirnya kita siap-siap untuk pulang. Tapi sebelum pulang, kita ingin mampir ke Gayatri. Jadi di sini kita siapkan terlebih dahulu. Ini adalah pemandangan pagi-pagi di sini ya. Terlihat gunungnya itu sangat jauh sekali, tapi tidak apa-apa, masih terasa sejuk. Dan ini adalah pemandangan ketika di pagi hari di Hotel Bonita. Seger banget. Dan kami pun siap-siap untuk pulang.
Semoga kita semua selamat sampai tujuan dan sampai jumpa teman-teman. Bye-bye. Tunggu aku di vlog selanjutnya.